Hai semua, hari ini aku akan bikin pepes ikan mas. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya ya. Untuk bahannya di sini aku ada ikan mas, ini ukurannya lumayan besar, udah aku potong-potong tengahnya biar meresap bumbunya. Bumbunya di sini aku ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri. Lalu ada 3 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap atau kaldu ayam, setengah sendok teh merica bubuk. Di sini juga aku ada sereh, lengkuas, cabai rawit kalau pengen pedas, daun salam, kemangi, dan daun bawang. Seperti biasa aku akan potong-potong dulu ini untuk bumbu halusnya, biar gampang aja pas di blender. Jangan lupa masukkan kemiri dan tambahkan sedikit air ya, biar gampang. Nah ini akan aku blender. Nah ini hasil blenderannya udah halus. Sekarang aku akan tuang ke dalam ikannya. Jangan lupa masukin garam, penyedap, dan merica. Lalu ini akan aku aduk-aduk pakai tangan aja sambil dicampurin. Ini kita oles-oles terus ke dalam ikannya. Aku juga masukin bumbunya ke dalam perut ikannya. Kalau semuanya udah tercampur rata, saatnya kita membungkus. Nah ini kita pakai daun pisang yang udah aku tadi panasin dulu di kompor biar dia agak lemes gitu. Tapi sayangnya aku adanya daun pisangnya yang kecil-kecil, sedangkan si ikannya itu besar. Tapi nggak apa-apa, akan aku tambal aja. Lalu aku masukkan daun salam, kemangi, daun bawang, sereh, lengkuas, dan cabai rawit. Lalu kita simpan ikan di atasnya. Atasnya juga aku tambahkan daun salam, kemangi, dan daun bawang lagi. Nah, sekarang akan aku tutup. Dan aku akan semat pakai tusukan sate. Tengahnya juga aku kasih semat biar dia nggak bolong-bolong. Nah kayak gini, lakukan sampai semuanya selesai ya. Ini udah aku bungkus semua, sekarang akan aku kukus. Aku kukusnya di presto ya, biar dia empuk banget. Aku kukus kurang lebih selama 1 jam, karena aku pengen
si ikannya itu empuk lembut. Jadi aku kukusnya agak lama. Nah ini udah matang, jadi akan aku matiin aja prestonya. Nah untuk keluarin uapnya aku ganjal pakai sendok biar lebih cepat. Nah kalau misalnya uapnya udah hilang semua, baru aku buka prestonya. Nah ini dia, pepes ikan masnya udah jadi. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Terima kasih.